Assalamualaikum, hai guys. So, hari ini Aina ambil barang di bawah dengan my husband. Sebagian barang udah dibawa. Oh my god, so hard. Karena memang kita kalau urusan apapun memang berdua aja. Sebab memang tak mudah lah untuk cari orang kan, suruh-suruh macam itu lagi lah musim corona, right? Oh my god, kita ambil tadi tapi kita tak shoot guys, sebab memang susah. So itu nih barang ini besar, berat, sebab itu untuk kabinet. And kita bawa berdua aja dengan husband. So sekarang saya mau turun lagi ke bawah, mau bawa lagi barang, sebab masih banyak and very berat, heavy sangat. Mana my husband? Papi? Papi? Oh, di bawah. Hai guys, so ini barang dah sampai semua dan ini diangkut oleh my husband semua. Hai, bantu sikit-sikit aja tadi dari apa nama basement bawah guna lift. Ini barangnya semua tuh. So struggle, so sweet, honey, so tired tuh kaki dilurusin. Kesiannya dia sampai sakit gitu kan kaki dia. Sayang, lurusin aku. I massage you, okay? Massage. Say massage please. Say massage. Say please lah. Hey everybody. Cobanya budak nih. Ih, budak ini cuma habis makan malam. Yeah. How are you? Oh, high five. Okay. Kak dangerous ke adik. Okay, enough. Jadi sebelumnya itu kita udah pernah booking untuk renovation dapur basah dan kering, wardrobe, tempat kasur and everything. Tapi sebab pandemi corona nih, so memang susah lah, banyak benda yang kena ejas yang dibutuhin. Susah, akhirnya yang dapur keringnya kita buat sendiri DIY. Maksudnya tidak pakai yang kita udah booking itu gitu. Jadi yang udah booking kita mau alihkan yang kita dah bayar area sini itu untuk keperluan lainnya lah, mau bikin wardrobe atau apa nanti. Hey, hey, be careful. Hi guys,
Wow, you are really nice helping puppy. Udah selesai. Satu. Tada. Ini hasil kakak and papi bikin nih. Thank you. So guys, tuh Raina bangun. Dia menghidup, saya tidak ada di kamar. So saya mau bereskan di sana, tuh di sana, karena kita mau bikin dapur di sana. Ini yang ini tuh sudah ada. Jadi ini yang ini harus dibereskan ya di sini, area sini. Karena mau jadi dapur, guys. So, ke sana itu gini. Gini. Ini tadi anak-anak sahur. Nah, selesainya itu gini. Ya. Kita akan ubah menjadi tada-tada, nanti lihat. Wow. Best friend banget ini anak perempuan dengan ayahnya. Lu kakak clever. Be careful, that's sharp. I cannot. Too strong for me. Be careful, darling. That's sharp, darling. Wow, you are really clever. Oh, kakak, don't do that. That's dangerous. Enak aja, bukannya ikut papi. Can you get something when I go and pee? Maksudnya kena ada yang dibuat lah sama papi. Nanti ada kawannya husband juga datang ke rumah. So, kita lihat nanti before and after. Kita simple aja sih, apalagi sekarang memang tidak bisa buat renovation lebih-lebih. Karena emang corona kan pandemi, tapi kita pikir-pikir daripada kita tunggu lama and then kita pun boleh lebih berhemat lah, berhemat. Tak mudah lah prosesnya di Cyber Jaya nih. Ada yang harus ke Majelis Bandara ya, semua itu kalau renovation yang full ya, yang betul-betul. So, itu sangat-sangat ribet and susah lah dengan suasana pandemi corona sekarang kan lockdown semua, walaupun sudah PKPB tapi masih susah. Sekarang tuh mau renovation semua itu susah, sementara kita emang perlu. Akhirnya kita buat keputusan, ya udahlah beli barang dari IKEA, jadi kan boleh dicetak sendiri dan tidak perlu ada izin-izin ke Majelis Bandara ya, ke manajemen juga hanya setakat izin untuk bawa barang aja masuk, bayar 500 ringgit kan, seperti itu. And ya
sudah itu saja. Tapi kalau renovation betul-betul ke manajemen juga harus bayar 2000. So yang penting lebih kemas aja lah pak yang saya pasang lah. Karena kita juga sudah booking guys. Ya mungkin di hold ya, ditunda dulu sampai semua proses perizinan itu lebih mudah. Karena sekarang saya itu kan ada musibah juga, yang Honda Civic putih itu tertabraknya oleh orang di traffic light dan hancur banget belakangnya. Dan itu prosesnya juga sama, selesai sekarang mau klaim insurance di bagian apa sayang, yang klaim insurance tuh yang kereta tuh di majelis apa namanya, traffic ya, polis traffic ya. Jadi sekarang yang di urusan-urusan dengan government memang tak mudah, memang mereka menomorsatukan yang memang sangat penting gitu. Ya, walaupun untuk kita penting, ada lagi yang lebih penting, urusan negara yang lebih maksudnya berpengaruh gitu ya untuk keperluan rakyat. Jadi ya kita akhirnya cadangkan dibuat seperti ini karena yaitu experience dari yang urus Honda Civic putih itu tak selesai-selesai, akan susah lah buat benda-benda lain pun kan. Okay, so seperti apa activity kita hari ini? Thank you so much buat yang sudah menonton and temankan kita. And jangan lupa kasih like, subscribe, and komen kalau ada pertanyaan. And teman-teman akan tahu seperti apa dapur kita dengan barang-barang dari IKEA. Penasaran karena ini DIY gitu. Kita tinggal alihkan yang ini tuh, kita alihkan guys karena nanti mau disimpan kabinet di sana. Babinya pening. Wow, gorgeous. It new dress, right? Happy, have new dress. So really cute, right? Oh, comb your hair. Hi guys. Yes. I love you guys. Love. Oh, yes. Love. Tuh. Yes. Guys. Oh, semua dialihkan ke sini ternyata dari sana. Tuh, lihat ke mirror, bukan ke sini. Adik, this one you haven't wear the moisturizer. Sit down. Okay, do by yourself. Okay, do by yourself. Wah, clever. Okay, do by yourself. Oh, you are so cute. Gemes. Hello. Gemes. Oh, iya, lip, papa lip. Tuh,
Ben? Dia telanjang. Here. Yes, for a while. That's with your hat. No, it's not this. My God, she looks so cute, guys. Wow. No. Adik want to see a little angel. Ah. It's one hat. Oh, adik want head. Okay, head. Let me help you. Okay, no, kakatan. Tuh, si adik cute. That's the one. So cute. Hi, say hi. Hi, guys. Oh, Dad. On the camera. Hi, guys. Adik look so cute, right? Yeah, white baby angel. I want white Bobby. See, gorgeous, kakak. Do this. Tuh, lihat guys, dia bergaya. Kita ini. I want this. Dulu saya waktu kecil tuh sepertinya seperti Raisa. Sama sebiji macam Raisa. Selalu nak bergaya, nak make up lah, nah inilah, nah itulah. Satu lagi tuh naik dekat. Tuh adik. But kakak still wet your hair, cannot. Adik remember yesterday you fall down right from there? Hah? Raina Alista. Tuh dia lihat tuh di belakang. So ada yang jelas dia pegang-pegang saya punya hard disk and everything. Oke, okay, kakak ngomongnya macam tuh. Aduh lah. Di rumah maunya seperti ini. Adik gorgeous. Mami mah bukannya lihat adik gorgeous mau ketawa. Adiknya lucu. Oke, guys, so sekarang kita mau lihat suami saya. Apa yang udah dia buat di luar untuk setup-kan. Tuh, udah mulai kosong sini. Eh, di sini suasananya sudah seperti ini. Super berantakan, sepa-sepa sana sini karena mau di set up, guys. Udah kosong. Wow, so cute kakak and adik. Pause kakak and adik, pause. Oh, thank you kakak. Say thank you to kakak. Mau lanjutkan untuk pasang yang lainnya yang belum. Mommy, Dad wants to say and hurt. Barang yang saya shoot barusan tuh tadi. Naik lift benar-benar oh my god struggle and so apa? Dua trip dia bolak-balik iya and then kan kita PKP tuh diam di rumah tiba-tiba boom otot tuh dikasih kerja yang berat ini. Kesiannya malam tuh I massage dia. Untuk wiring ada kawan saya. Ini main electrician lah ya, so dia akan buat kan. Dia memang profesional di bidang electrician, dia ada license. Kalau tak tahu benda tu, memang kita akan panggil yang profesional, yang ahlinya. Saya pun ada untuk barang elektrik ya. Bahaya kan kalau bukan sama ahlinya. Gitu.
So kemarin tuh emang bener-bener struggle. Saya hanya bantu tentu aja yang boleh saya bantu karena Raina udah nangis. Jadi ada sisanya barang yang bener-bener dibawa oleh my husband. Kita tak vlog karena emang susah ya guys. Kalau sibuk dengan vlog pasti udah boom jatuh. Jadi susah banget di lift tuh karena suasana lift juga kan pandemi corona, jadi kita tak boleh kena tersentuh atau touch. Sementara bawa barang yang tinggi besar, so struggle. Jadi sekarang dapur kan nggak bisa masak. Dua anak nih kan makan. So we will order the Pizza Hut. Come here. Adik, which one Pizza Hut do you want? Okay. Wow, adik want this. Oh, adik want this. Wow, so many Pizza Hut. Karena kakak Raisa juga setengah hari guys. Gitu ceritanya darling. Ada yang gambar heart. Heart. Tuh kawannya husbandnya datang kok, suaranya udah keluar. Guys, tuh kan beberapa waktu lalu saya buat video yang isinya tuh tentang bahasan, bedanya bahasa Malaysia Indonesia. Banyak salah paham bahasa and everything. Sebenarnya pada intinya ya saya ingin share mungkin ilmu juga untuk orang-orang yang pernah mengalami situasi saya. Karena dari salah paham itu jadinya salah tindakan guys. Ya seperti contoh-contoh yang saya sampaikan seperti mobil dan kereta. Nah kebetulannya memang saya ini Indonesianya bagian Bandung ya. Jadi kalau orang Bandung taunya bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu seperti di Pontianak, Kalimantan ya, Kepulauan Riau, area Sumatera, terus area Batam ya. Itu memang pasti mengenal bahasa Melayu seperti di Malaysia, tapi kalau saya orang Sundanis memang bahasa Indonesia aja. Bukan karena kita tidak mau belajar bahasa lainnya di Indonesia seperti bahasa Melayu ya. Bukan guys. Karena di Indonesia itu ada berapa ratus bahasa ya. Di Sumatera aja sudah berbagai bahasa, di Pulau Jawa aja ada bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Bahasa Jawa siji loro telu papat. Saya tidak tahu itu bahasa Jawa. Pokoknya benar-benar kalau saya dengar bahasa Jawa saya tidak mengerti. Itu tuh yang benar-benar boleh diakses oleh bus ya untuk ke area Jawa tuh. Dan saya Sundanis, orang Sunda gini kumaha da mang? Aduh neng, kasahatu neng teh ayeuna. Aduh neng, ieu sahatu calon carogena. Neng kumaha da mang? Neng lapar, neng parantos tuang. Pokoknya dina bahasa Sunda tuh udah macam-macam lagi ya. Bahasa Sunda ya, saya nih bahasa Sundanya. Di bahasa Sunda saya aja ya. Ada abdi, aing, kuring, sim abdi, urang, nondenya. Terus maneh, anjen ya. Anjen, sia, maneh. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti aku, gue gitu kan. Saya gitu. Seperti kamu, lu, kamu, anda. Jadi, aduh ya Allah kalau tentang bahasa ya. Tapi I'm so really happy karena sama Allah saya dikasih peluang untuk mengenal berbagai bahasa. Karena sekarang ketemu suami juga, mak mertua tuh Kelantan, ayah mertua tuh Melaka. And mereka itu sudah campuran juga guys. Seperti dari ayah mertua tuh ada keturunan Bugis. Jadi kita itu ternyata dalam dunia campuran gitu. Seperti ayah ibu saya juga Sundanya sudah beda. Tidak yang asli banget, Tasik dodonya bukan guys. Terus saya juga nadanya tuh susah ya mau hilangkan nada. Walaupun saya sudah paham bahasa Melayu, tapi mau Melayu banget tuh susah. Kuat kan orang Sunda nadanya ya, dialeknya. Saya pernah jumpa satu orang dokter di Malaysia, istrinya tuh orang Bandung, dokter juga.
cerita tahu istrinya sudah berpuluh tahun di Malaysia, susah menghilangkan aksen sebagai Sundanese, guys. Ya, mungkin saya ya. Tapi saya tidak tulah orang lain. Kita lihat nanti seperti apa dapur saya, guys, dengan DIY ini. Kata ibu saya ya, Pizza Hut di Malaysia itu lebih sedap. I think that sure. Kalau untuk lidah orang lain, tapi ibu saya kan memang penggemar Pizza Hut, favorite Pizza Hut kalau di Indo. Dari dulu saya waktu university selalu makan Pizza Hut kalau keluar sama saya berdua. And ketika di Malaysia, dia merasa Pizza Hut Malaysia itu lagi sedap. Jadi kalau ke Malaysia tak pernah lewat, selalu pergi ke Pizza Hut, makan Pizza Hut. Ada blog-blognya. Hampir semua pergi Pizza Hut. Thumbs up. Wow. Wow. Smile. Hi guys. Hi guys. Yummy. Oh, you finished. That's why I eat the mushroom, Adi. Bangun tidur makan carbonara. Sayang mami. Gorgeous mami. Finish the noodle. Sayang mami. Dia suka makan bawang dengan si noodle. Sayang mami. Finish, huh? That's why I eat this one, mushroom, yummy. Sayang mami. Alah, cemilnya awal. Sayang mami, makan banyak. Ya, makan banyak, sayang mami. Sikit lagi, hampir hari, sayang. Lanjut makan pizza. Mami hangatkan dulu ya. Adik nak pizza. You want eat the pizza? No, I can eat pizza. No. Yeah. I want pizza. Nih adik kakak. Corang. Okay, open. Open the box. Open the box. Mami want put on the box. Jadi guys, kalau musim corona gini, kalau order makanan, better dihangatkan yang mau dimakan tuh. Dia tadi udah habis segitu guys, Raisa. Raisa sekarang malah lagi suka banget makan. Emblem. Kiss mami, please, say please. Alah, cumelnya awak nih, sayang. Mami, it's hot. Mami, can you blow? Ya? Yeah. Blow? Blow. Thumbs up. Thumbs up. Dia suka pizza. Oh, so cute. Mandri.
microwave. Oh, di dalam honey ada ininya semua. Wah, adik dan kakak. Mereka geng. Assalamualaikum, hai guys. Ini kita baru selesai buka puasa. Suasana di rumah masih ya seperti ini, berantakan. Peti air sudah pindah ke sana, guys. Oh. Itu belum selesai ya, ditutup nanti, ditutup. Gitu deh, ini keadaannya. So, sekarang ini memang sangat sepah. Jadi nantilah, esoklah kita update lagi, beres-beres semua. Sekarang saya mau mandi semua.